Istri Gubernur Jawa Barat, Atalia Praratia, menyebut peretas akun Instagram anaknya Kamilia Leleatia Azara atau Zara sempat meminta uang sebesar $1,000 Amerika Serikat. Atalia Praratia lalu mengungkap muncul sosok pahlawan yang membuat akun Instagram Zara pulih kembali. Hal tersebut disampaikan Atalia di media sosial Instagramnya pada Rabu 22 Juni 2022. Atalia mulanya menceritakan sosok peretas Instagram Zara sempat memunculkan diri dalam siaran live. Ia lalu meminta uang tebusan sebesar $1,000 Amerika Serikat atau setara dengan 14 juta rupiah. Berkat bantuan sosok yang disebut Atalia sebagai tim cetar, Instagram Zara dapat kembali tanpa harus keluar uang sepeser pun. Baiklah Tribuners, itulah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer hari ini. Saya Injilita Karu dan yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa.